asli manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial. Yang berikutnya adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Nah, Komnas HAM juga melakukan pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi, dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam, karena memang sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstruction of justice, sehingga memang banyak berubah begitu. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik, ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa.